Halo selamat siang live update Piala Presiden 2022. Kembali menyajikan informasi terkini pertandingan pramusim bersama saya Seradita. Kita buka informasi siang ini dari tim kebanggaan Semarang. PSIS Semarang meraih poin penuh saat berhadapan dengan Persis Solo pada laga lanjutan grup A Piala Presiden 2022. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo pada hari Selasa sore berakhir dengan kemenangan Karma Mahesa Jenar dengan skor 2-1. Dua gol PSIS dicetak oleh Alfrendra Dewangga pada menit 38 dan Carlos Fortes pada menit 69. Sementara Persis sempat menyamakan kedudukan lewat Fabiano Beltran pada masa injury time babak pertama. Laga derby cateng ini berlangsung dengan menarik, kedua tim saling jual beli serangan. Hal ini terlihat pada laga yang baru dimulai, kedua tim langsung bermain dengan tempo cepat beberapa kali PSIS Semarang mencoba melancarkan serangan lewat aksi Taisei Marukawa, Carlos Fortes dan Hari Nur Yulianto, namun belum juga membuahkan gol. Persis Solo juga tak kalah tinggal diam dan mencoba keluar dari tekanan. Pergerakan Irfan Chauhari dari sisi kiri pertahanan PSIS Semarang masih belum bisa menembus ke kotak penalti. Babak pertama belum usai, pelatih Jackson F Tiago langsung melakukan perubahan. Jackson memasukkan sang wonderkid, Sanadin Faris masuk menggantikan Hamsa Lestaluhu. Namun justru publik Stadion Manahan harus terdiam sejenak ketika PSIS Semarang berhasil mencetak gol terlebih dahulu pada menit 38. Goal tim bercelukan Mahesa Jenar itu dicetak oleh bintang timnas Indonesia Alfiandra Dewangga melalui kepala jaya tertinggal 0-1. Persis mencoba tampil lebih keluar dan giat menyerang. Hasilnya pun berbuah manis. Laskar sang bernyawa sukses menyamakan kedudukan pada masa injury time. Gol kebutuhan rumah diciptakan oleh Fabiano Beltram. Lewat sundulan, usai memanfaatkan asis Aaron Evans dari situasi lemparan ke dalam. Babak pertama Persis versus PSIS pun berakhir imbang satu-satu. Di babak kedua, tempo cepat kembali dimainkan langsung oleh kedua tim. PSIS Semarang mendapat peluang dari Carlos Fortes, tetapi Muhammad Riyandi berhasil menyelamatkan. Terus menyerang pertahanan Persis Solo sedikit lengah. Hal ini berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Carlos Fortes untuk mencetak gol pada menit 68. Eks penyerang Arema FC itu sukses menanduk bola hasil umpan Ferdian Wahyu yang tidak bisa diselamatkan oleh Muhammad Riyandi. Gol Carlos Fortes berubah keadaan menjadi 2-1 atas kemenangan PSIS Semarang. Namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, tidak ada lagi gol yang tercipta. Berkat kemenangan ini, PSIS semakin kokoh di puncak klasmen grup A Piala Presiden 2022 dengan raihan 7 poin dari tiga laga. Di sisi lain, Persis masih meraup satu poin usai sekali imbang dan sekali menelan kekalahan. Rekan-rekan semua, pertama-tama mohon maaf kepada semua supporter kami ya, yang mendukung kami. Kita sudah mampu memberikan hasil maksimal yang kita semua inginkan. Kita punya penampilan yang sudah seperti biasanya, terutama dalam aspek emosional kita. Uh, kelihatan ada awalnya wow pertandingan cukup nervous untuk menjalankan pertandingannya sehingga terlalu mudah kehilangan bola di sektor tengah lapangan terutama uh, setelah ada beberapa perubahan kita mampu mengimbangi -mengi permainan lawan tapi kita tidak mampu menjaga konsistensi permainan kita sehingga boleh dikatakan hari ini performance kita sangat jauh ya sangat jauh dibanding apa yang kita bisa bermain di mata saya. Terima kasih. Oke. Okay. Eh, uh, Mas Zainuddin. Uh, apa komentar kamu terkait performa malam hari ini? Uh, nah, tim seperti apa? Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ya. Ya, yeah. <laughs> yeah, performa apa komentar kamu terkait performa tim malam hari ini? Uh, performanya sih menurut saya masih kurang maksimal tapi kami selalu main dan terus akan memperbaiki kekurangan buat ke depan oke ada lagi tekanan motor? tolong Tribuners Persib Bandung mampu meraih kemenangan atas Bayangkara FC pada laga pamungkas Grup C Piala Presiden 2022. Match day yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada hari Selasa berakhir dengan skor 0-1 atas kemenangan Maung Bandung. Gol semata wayang Persib Bandung dicetak oleh David da Silva pada menit 35. Jalannya pertandingan berlangsung cukup seru karena kedua tim saling mengincar kemenangan. Pada babak pertama, Bayangkara FC Asuhan Widodo Cahyono Putro tampil mendominasi dengan presentase penguasaan bola mencapai 55 persen. Namun Bayangkara FC belum berhasil mencetak gol meskipun sudah melepaskan total 12 tembakan ke arah gawang. Bayangkara LC justru dikejutkan oleh serangan balik Persib Bandung hingga menghasilkan gol pada menit 35. Berawal dari serangan balik, David Da Silva melepaskan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur masuk ke pojok kiri gawang Bayangkara LC tanpa bisa dijangkau oleh Awan Seto. Skor 1-0 untuk Persib Bandung menutup babak pertama. Untuk mengejar ketinggalan, Bayangkara LC melakukan rotasi pemain pada babak kedua. Katsuyoshi Kimishima dan Muhammad Hargianto diganti oleh Yonas Moktar dan Wahyu Suboseto. Dua menit setelahnya, gantian Persib Bandung yang memasukkan tenaga baru. Febri Haryadi dan David Rumakik ditugaskan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Erwin Ramdhani dan Selnando. Nando. Pada awal babak kedua, Bayangkara FC langsung mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Namun, mereka masih belum berhasil mencetak gol penyeimbang hingga menit ke-55 meski sudah melepaskan dua tembakan ke arah gawang. Skor 1-0 untuk Persib Bandung tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara grup neraka Piala Presiden 2022, yakni grup C. Dari tiga pertandingan, Persib Bandung mampu mengumpulkan tujuh poin. Sedangkan Bayangkara FC menemani Persib Bandung melaju ke babak perempat final Piala Presiden 2022 usai mengunci tempat kedua. Persis PSIS Semarang meraih kemenangan usai mengalahkan Persis Solo dalam laga penyisihan grup A Piala Presiden 2022. Pertandingan yang dihelat di Stadion Manahan Solo pada hari Selasa ditutup dengan skor 2-1 untuk kemenangan Laskar Maisa Cenar. Pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, bersyukur timnya bisa memenangkan laga tersebut. Ia mengucapkan selamat kepada para pemain PSIS Semarang yang berhasil menoreh kemenangan. Gold Sergio Alexandre itu juga berterima kasih kepada seluruh supporter PSIS Semarang yang telah hadir dan mendukung langsung pertandingan di stadion. Pelatih asal Brasil ini juga menyebut timnya Maisa Jenner memang pantas menang karena tampil baik di atas lapangan. Bahkan permainan Mahesa Jenar juga mendapat pujian karena sukses menjalankan instruksi yang diberikan. Hal senada juga diungkapkan Guntur Tri Aji sebagai perwakilan pemain Mahesa Jenar. Gelandang berusia 28 tahun itu bermain selama 56 menit sebelum digantikan Ali Sesai pada babak kedua. Ia dan pemain lainnya merasa perlu membenahi beberapa kesalahan yang terjadi. Hasil laga selasa sore kemarin membuat semua pemain PSIS Semarang semakin termotivasi untuk tampil maksimal. Dalam laga yang digelar di kandang Laskar Samernyawa, kehadiran supporter memang didominasi oleh puluhan ribu pendukung Persis Solo. Sedangkan dari pihak PSIS Semarang hanya sekitar ribuan. Hasil laga bertajuk Derby Jawa Tengah membuat Persis Solo jatuh ke posisi terakhir klasmen Grup A Piala Presiden 2022 karena baru mengumpulkan satu poin. Adapun PSIS Semarang yang tampil perkasa kini memimpin klasmen Grup A dengan kumpulan tujuh poin. PSIS hanya membutuhkan hasil imbang saat menjalani partai terakhir menghadapi PSS Sleman untuk mengamankan tiket delapan besar. Sementara Persis Solo harus mampu memenangkan dua laga terakhir mereka di Piala Presiden 2022 saat menghadapi Dewa United dan Persita Tangerang. Rombongan supporter PSIS Semarang diserang sekelompok orang tidak dikenal setelah laga kontra Persis Solo di Stadion Manahan pada Selasa sore. Kejadian tersebut terjadi di Ngalsom, perbatasan Karanganyar dan Boyolali sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat ketika mereka dalam perjalanan pulang. Menurut korban, puluhan orang menghentikan paksa dan menendang supporter PSIS tanpa ampun. Sebagian supporter menyelamatkan diri di pertigaan bangka Boyolali yang dijaga oleh polisi. Ada dua orang supporter yang minta tolong karena diserang sekelompok orang. Supporter bernama Andi yang memoncengkan korban mengatakan jika dirinya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari arah belakang. Rombongan tahu. Robongannya tahu-tahu disepak, dilempari batu, bahkan disapa celurit. Tidak lama kemudian, supporter lain dalam jumlah yang lebih banyak sampai juga di pos polisi bangga. Boyolali, mereka mengadukan hal yang sama. Sebagian dari mereka ada yang ditendang hingga tersungkal, ada pula yang diserang dengan senjata tajam. Bahkan ada pula anggota panser biru yang mengalami luka pada bagian wajahnya. Puluhan supporter yang telah berkumpul menjadi satu itu kemudian dikawal oleh anggota polisi. Tidak lama kemudian, gelombang ratusan panser biru melaju dari arah Solo. Kapolres Boyolali, AKBP Asep Mauludin, mengatakan masa dapat dibubarkan setelah tembakan air mata dikerahkan. Masa yang menyerang itu lalu masuk ke gang jalan kampung menuju Peni, Banyudono. Meski sudah masuk ke gang, namun masa yang sudah berada di dalam gang itu kemudian melempar petugas dengan batu. Beberapa tembakan gas air mata yang dilesatkan akhirnya membuat kocar-kacir masa yang kemudian situasi menjadi aman kembali. Tribuners Persis Solo bakal melanjutkan turnamen pramusim Liga 1 Piala Presiden 2022 tanpa sosok Zanidin Faris. Pemain muda kelahiran Bekasi tersebut akan memperkuat timnas Indonesia U19 untuk menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Sinteyong. Hal ini guna persiapan skuad Garuda Muda menghadapi Piala AFF U19 mulai 2 Juli mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribunnews Muhammad Nursina silahkan Sina. Ya, terima kasih uh, Sarah. Selamat pagi. Uh, informasi yang saya dapatkan, uh, seperti yang kita ketahui, Zanatul Haris pemain Persis Solo masuk dalam daftar 30 ya, dalam da 30 daftar pemain timnas Indonesia U19 yang akan menjalani pengusatan latihan untuk Piala AFF 2022 U19. Uh, menurut informasi yang saya dapatkan kemarin setelah pertandingan antara uh, Persis Solo menghadapi Persis Semarang uh, Zanadin Paris sudah mendapatkan restu dari uh, Persis Solo termasuk dari uh, coach Jackson F Tiago uh, untuk uh, meninggalkan klub dan bergabung menjalani pelatihan 19. Uh, berdasarkan pemanggilan tersebut uh, tak menampik dari penampilan impresif Zanadin Paris bersama Persis Solo yang mulai dari laga uji coba lalu sembaya melintas lalu, lalu, lalu di Piala Presiden melawan PS Sleman dan akhir kemarin PS Semarang. Bahkan Jackson F. Thiago mengapresiasi sangat mengapresiasi penampilan Zainal uh, lin Paris uh, ketika kemarin melawan PS Semarang yang mampu berubah Dalamnya uh, permainan tim. Ia masuk pada menit uh, ke-30 menggantikan Hamza Lestaluhu di mana lini tengah Persis saat itu sedang teos atau ompong ya. Jadi kemarin itu lini tengah Uh, Persi Solo ketika melawan PSIS Semarang tidak cukup mampu untuk mengalirkan bola dari lini pertahanan menuju lini serang. Serta ada beberapa kesalahan dari para pemain uh, ketika melakukan passing bola. Uh, Jackson F. Tiago sangat menyoroti penampilan Zanadin Faris karena kemarin itu dia sangat mendominasi. Pemain lainnya dia sangat menonjol. Uh, kalau kata komentar Jackson F. Tiago, karena hasil pertandingan kemarin pergantian pemain yang saya lakukan itu gagal tidak efektif untuk mengangkat tim Persis Solo dalam permainan. Uh, tapi Jackson memberikan pengecualian terhadap satu nama dia adalah Zainal Paris. Faris. Uh, begitu kita melakukan pergantian kita berharap bisa memberikan dampak permainan uh, selain Ucil atau uh, Zainal bin Faris tidak terjadi. Jadi kemarin itu uh, Jackson Agus sempat melakukan uh, beberapa pergantian pemain termasuk. Uh, Memasukkan Irfan Bakdim di babak kedua, tapi masih kesulitan untuk mencetak gol. Uh, jadi, hari ini Zainadi Paris uh, dijadwalkan berangkat uh, menuju Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan dengan timnas Indonesia. Begitu informasi yang saya dapatkan, cara terima kasih. Halo, terima kasih Rekan Nursina atas laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, Borneo FC Samarinda akan bertemu dengan PS Barito Putra pada Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri Samarinda pada hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jelang laga keduanya tersebut, pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Sel Seslija mengaku bahwa pihaknya kini sangat fokus dan antusias menyambut pertandingan tersebut. Diakuinya, tim Laskar Antasari merupakan tim yang bagus dan mereka akan tampil secara maksimal. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Saradita. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan update informasi terkait. Piala Presiden 2022 di kota Sa 2022 maksud saya, di kota Samarinda Kalimantan Timur di mana akan mempertemukan Purnia FC Samarinda melawan PS Barito Putra. Nah, bagi Barito Putra ini melupakan laga keduanya eh, di mana pada laga pertama berhasil menang atas Madura United dengan skor 1-0. Sementara bagi eh, Barito Putra ini merupakan laga ketiganya pasca <coughs> laga pertama melawan Trans Nusantara imbang dengan skor 1-1 dan melawan Persija menang dengan skor 2-0. Nah, namun untuk Borneo FC Samarinda sendiri, mereka e, nantinya kemungkinan akan menurunkan dua pemain anyar, dua pemain yang baru saja bergabung ke skuad Persit lagi yakni Stefano Lilipali dan juga Terence Oang Puhiri yang mana kedua pemain ini sebelumnya membela tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, sebelum laga tersebut pada waktu sesi sesi pre conference disampaikan bahwasanya tim Borneo FC Samarinda sangat siap untuk menghadapi Borneo FC untuk menghadapi <tuh> Barito Putra pada laga nantinya. Bagi Melomir Seslija, pelatih eh, Borneo F.C. mengakui bahwasannya lah, tim laskar Antasari bukanlah eh, tim yang mudah, namun pihaknya bersiap dan bersungguh-sungguh untuk menghadapi laga tersebut. Demikian Saradita. Terima kasih Rituan untuk laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, Persib Bandung menjadi juara grup C Piala Presiden 2022 usai mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 1-0 di Stadion Cicalak Harupat pada hari Selasa. Kemenangan ini membuat Bobotoh Persib Bandung menggelar aksi konvoy di Jalan Utama Kota Bandung pada hari Selasa malam. Para Bobotoh juga menyalakan flare di Jalan Tompolong, Bandung. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, Deansa Palevi. Silakan Deansa. Baik, Saradita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa semalam Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas Bayangkara FC di Stadion Sejalan Karupat dengan skor 1-0. Kemenangan ini membawa tim Pangeran Biru menjadi, menjadi juara di BC Piala Presiden 2022. Atas kemenangan ini, puluhan uh, supporter Boboto melakukan aksi konvoy. Di, di jalan utama Kota Bandung, dengan melakukan uh, iring-iringan serta melakukan bunyi-bunyian klakson dan membawa atribut-atribut seperti bendera, Persib Bandung. Uh, Adapun pantauan Tribun Jabar ID saat uh, uh, melintas di Jalan Merdeka, mereka sudah mulai melakukan iring-iringan jalan dan mulai mengelilingi Kota Bandung, menelusuri jalan tablung hingga jalan otodistribusi. Iskandar Dinata. Adapun hingga Tribun Jabar melintas juga terlihat sejumlah kepolisian sudah bersiaga untuk mengantisipasi atas pergerakan konvoy yang tidak diinginkan nantinya. Adapun Tribun Jabar .id juga mengikuti hingga sampai di Taman Tegalega Di sana para rombongan konvoy ini mulai Memisahkan diri dan iring-iringan atau puji bunyi bunyian klakson juga sudah tidak terdengar lagi. Dan salah satu supporter yaitu Muhammad Mukhauji sangat antusias atas kemenangan Persib ini dengan mengatakan bahwa dirinya tidak sabar melihat Persib akan melaju sampai hingga final. Seperti yang diketahui bahwa saat ini Persib Bandung telah menjalankan pertandingan semalam tanpa ada penonton secara langsung dengan begitu mereka berharap dapat menyaksikan tim kesayangannya lagi dengan menyentadion atau datang langsung ke stadion pada babak perempat final dan seterusnya sekian saradita yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih Dian Savalevi dari Tribun Jabar yang telah melaporkan. Dan Tribuners, supporter Persis Solo melakukan tribut untuk legenda klub Ferry Anto pada menit 17 laga Piala Presiden 2022 antara Persis Solo versus PSIS Semarang pada selasa sore kemarin. Salah satunya berasal dari tribun P6 Stadion Manahan yang biasa diisi basis supporter Surakartans. Para supporter terlihat mengenakan pakaian berwarna merah, putih, dan hitam. Informasi Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, ada Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Ya baik, akan Sarah kita. Uh, saya akan melaporkan terkait atribut Varianto yang kemarin diberikan Bikan supporter Persis Solo pada saat laga proses lawan PSS Semarang dan tribut Varianto ini uh, dijagakan pada menit ke 17 adalah kata tersebut. Nah, ini tidak hanya dari uh, di tribun B6 saja yang di uh, yang ada di sana itu, Surakarta sendiri dengan meng apa mengibarkan atau membuat uh, spanduk uh, bertuliskan Forever in our heart PT 17. Lalu juga ada uh, dari tribun garis keras yang juga membuat spanduk-spanduk yang uh, intinya itu mengatakan bahwa Karyanto tetap menjadi legend. Uh, legenda klub uh, Solo itu juga uh, suasana pun sempat hening beberapa detik pada menit ke-17 untuk memberikan penghormatan kepada Faryanto dan dari pihak Utara uh, sendiri juga uh, menyanyikan lagu dari Endang Sukamdi yang berjudul Sampai Jumpa di akhir uh, tribut untuk Faryanto itu yang bisa saya sampaikan kembali ke Sarah kita. Baik, terima kasih Adi untuk laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners Borneo FC versus Barito Putra akan bertemu di laga ketiga babak penyisian grup Piala Presiden 2022 yang akan digelar di Stadion Segeri Samarinda pada Rabu sore nanti. Kemenangan atas Mandura United menjadi modal bagus bagi Borneo FC menghadapi laga sore nanti. Kemenangan seolah menjadi keseharusan saat bertemu Barito Putra di pertandingan berbalut derby Papandayan tersebut. Jika menang, Borneo FC tidak hanya mendepak Barito Putra di puncak klasmen, tetapi juga memperbesar harapan untuk menjadi juara grup meski masih ada Rans Nusantara FC dan Persija Jakarta yang akan dihadapi. Milomir Seslija, pelatih kepala pesut etam, mengaku timnya sangat fokus pada matchday kedua tim. Milo mengaku semua pemain antusias dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Komplitnya komposisi pemain membuat Milos semakin yakin. Terlebih Stefano Lilipaly dan Terence Puhiri sudah ada di tim usai membela timnas di kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya keduanya sebelum keduanya datang lini depan Borneo FC di sisi tepi tidak begitu bermasalah masih ada pemain seperti M. Sihran, Sultan, Sama, Arya Gerian, dan Ahmad Nur dengan begitu ada total enam pemain sayap dalam kondisi siap tempur. hal ini membuat pusing pelatih Borneo F.C. Milomir Seslicja karena harus memikirkan masak-masak siapa saja yang harus diturunkan. Fano, pemain Borneo F.C. mengaku ada satu pemain dari kubu lawan yang harus diwaspadai, yaitu Rizky Pora yang dinilai punya kualitas passing dan crossing yang sangat baik. Sementara itu, pelatih Barito Putra, Dejan Antonik, mengatakan timnya telah melakukan persiapan cukup baik untuk bertempur di laga sore nanti. Meski dia tidak menampik, sebagian pemain Barito Putra mengalami sedikit kelelahan. Namun secara kondisi, semua pemain siap untuk menghadapi match ketiga Piala Presiden 2022. Dejan tidak mau menyerah begitu saja dengan kekuatan pemain Borneo yang telah mendapat dua suntikan pemain. Keberadaan di posisi puncak klasmen membuat tim berculuk klaskar antasari tersebut semakin termotivasi untuk meladeni tim pesut Mahakam yang akan tampil di hadapan para pendukungnya. Selain itu, ia berharap pertandingan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan kedua tim sama-sama beradu taktik dan strategi di atas lapangan. Ia berharap hasil positif untuk skuadnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada Rans Nusantara FC yang akan berhadapan dengan Persija Jakarta pada lanjutan laga grup B Piala Presiden 2022. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Segeri Samarinda pada hari Rabu nanti. Bagi Persija Jakarta, pertandingan ini akan menjadi laga kedua di babak penyisihan. Untuk diketahui, kini Macan Kemayoran masih berada di dasar klasmen sementara grup B, mengalami kekalahan kontra Barito Putra di laga pertama, membuat skuad Macan Kemayoran terdampar di posisi kelima grup B. Selain menelan pil pahit di laga pertama, skuad asuhan Thomas Doll ini juga dikabarkan banyak yang mengalami cedera. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ferdian Syah, mengatakan bahwa beberapa pemain yang tengah mengalami cedera akan fokus terlebih dahulu ke masa penyembuhan. Pada laga kedua nanti, Persija masih akan menurunkan asuhan starter yang berisikan pemuda-pemuda yang akan bermain. Keputusan ini sesuai dengan rencana awal tim pelatih Persija untuk memberikan jam terbang kepada personil pria. Sementara itu, pelatih RANS Nusantara FC, Rahmat Darmawan, enggan lunak menilai kebijakan yang diambil Persija yang menurunkan pemain mudanya. Rans tersebut tetap akan tampil seperti biasa untuk mencari formula permainan dan komposisi pemain yang cocok untuk Liga 1 2022-2023 mendatang. Rahmat Darmawan berharap Rans Nusantara FC bisa mengasah aspek penyerangan kala bersua Persija yang bermaterikan pemain-pemain muda. Menurutnya, timnya harus bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya. Tribuners hari ini laga antara Borneo FC versus Barito Putra akan dihelat di Stadion Sekiris Samarinda pada Rabu sore. Pertandingan akan kick off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara duel Rans Nusantara FC dan Persija Jakarta akan digelar di stadion yang sama mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita berada di penghujung live update Piala Presiden 2022. Saya Seradita pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.